Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat kepada teman-teman semua, karena saat ini kita sudah sampai kepada saat-saat yang kita nantikan sebagai mahasiswa kedokteran. Sebuah pencapaian yang kita raih dalam proses lama, proses panjang pembelajaran kita di studi kedokteran, seolah-olah kita bisa merayakannya saat ini. Ya, teman-teman yang seperjuangan, tentunya ini bukan suatu akhir dari perjuangan kita. Bakal banyak proses yang akan kita lalui ke depannya. Lalu sebagai Assalamualaikum Pak Dekan, Bu Wakil Dekan 1, Bu Evi. Waalaikumsalam Pak Dirut. Sehat Bu Evi, Bu Dekan. Alhamdulillah. Banyak anak sejawat Bu Evi gini, Ma. Iya, iya.
Cek, cek. Yudisium dan Sumpah Dokter Baru, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, periode 2, tahun 2021. Hari ini Rabu, 14 Juli 2021. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Absensi dan Yudisium oleh Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Dokter kepada Dr. Taufik Hidayat, MSc, SPFM, MSc, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut akan kami bacakan daftar nama-nama dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2 tahun 2021, yudisium dan sumpah tanggal 14 Juli 2021. Kepada nama calon dokter baru yang kami sebutkan, silakan mengambil tempat. 1. Gavin Diva Alzeto dengan IPK 3,47, lama studi 3 tahun 2 bulan, predikat kelulusan memuaskan. 2. Adeliani Widyasari dengan IPK 3,34, lama studi 2 tahun 1 bulan, predikat kelulusan memuaskan. 3. Rian Rizky Ananda dengan IPK 3,38, lama studi 2 tahun 0 bulan dengan predikat kelulusan memuaskan. 4. Febi Febriatama dengan IPK 3,36, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan memuaskan. 5. Ismail bin Abdullah dengan IPK 3,49, lama studi 2 tahun 5 bulan dengan predikat kelulusan memuaskan. 6. Indah Fajarwati dengan IPK 3,44, lama studi 2 tahun 4 bulan, predikat kelulusan memuaskan. 7. Yoga Gusti Pangestu dengan IPK 3,53, lama studi 2 tahun 3 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Satya Bama, anak perempuan dari TK Rapiah dengan IPK 3,64, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 9. Muhammad Zarfan Sufyar dengan IPK 3,55, lama studi 2 tahun 1 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 10. Helsi Honesti Haikal dengan IPK 3,76, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 11. Muhammad Hafizul Lutfi dengan IPK 3,70, lama studi 2 tahun 0 bulan dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Putri Sabila Hidayat dengan IPK 3,79, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 13. Silvina Yulandari dengan IPK 3,69, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14. Mirta Anggraini dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 1 bulan, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. 15. Ade Kurnia dengan IPK 3,63, lama studi 2 tahun 2 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 16. Yoga Ganda Prasetya dengan IPK 3,62, lama studi 2 tahun 1 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 17. Adilah Zatil Kurnia dengan IPK 3,63, lama studi 2 tahun 1 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 18. Rani Ilma Imani dengan IPK 3,63, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 19. Rusdah Sarlina dengan IPK 3,80, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian.
20, Ahmad Fatan, dengan IPK 3,65, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 21, Mas Izzatul Farhana binti Muhammad Nasir, dengan IPK 3,62, lama studi 2 tahun 3 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 22, Yunzir Furqon bin Jurnalis, dengan IPK 3,52, lama studi 2 tahun 4 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 23, Yuwita Afdila, dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 24, Muhammad Zikron Oktoprima Orsal, dengan IPK 3,73, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 25, Nurul Khairanti, dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 26, Roji Dia Nurman, dengan IPK 3,75, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 27, Muhammad Gilang Dwi Putra, dengan IPK 3,72, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 28, Intan Nabilah, dengan IPK 3,75, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 29, Fahru Razi Al-Ansari, dengan IPK 3,92, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 30, Yori Erjani, dengan IPK 3,66, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 31, Vicky Berlian Oktaviantari, dengan IPK 3,79, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 32, Yogi Andika Rahman, dengan IPK 3,71, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 33, Mindi Pasuma Putra, dengan IPK 3,48, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan memuaskan. 34, Rahmatia Syukrina, dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 35, Tiara Mardarifa, dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 36, Septiriani Aryati, dengan IPK 3,85, lama studi 2 tahun 0 bulan, dengan predikat kelulusan dengan pujian. 37, Ade Mulkiyahdi, dengan IPK 3,84, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 38, Dini Reswari, dengan IPK 3,80, lama studi 2 tahun 0 bulan,
predikat kelulusan dengan pujian. 39, Mahfira Fitri dengan IPK 3,75, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 40, Trisha Arya Rahmi dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 41, Fikon Surya Irlak dengan IPK 3,66, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 42, Fitra Dea Muharmi N dengan IPK 3,79, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 43, Aulia Khatib dengan IPK 3,85, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 44, Lisa Elvira dengan IPK 3,75, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 45, Della Rehani Putri dengan IPK 3,79, lama studi 2 tahun 0 bulan, dengan predikat kelulusan dengan pujian. 46, RR Diana Wisnu Satipi dengan IPK 3,78, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 47, Rizkia Dwina Rahmayani dengan IPK 3,78, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 48, Siti Hijratul Ilmi dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 49, Fajri Al-Karim dengan IPK 3,62, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 50, Megi Rantau Loyalne Samalinggai dengan IPK 3,53, predikat kelulusan sangat memuaskan. 51, Novutri Siregar dengan IPK 3,66, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Violin Nurka dengan IPK 3,90, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 53, Eulia Effendi dengan IPK 3,84, predikat lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 54, Aprila Sundari Kholdia dengan IPK 3,83, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 55, Nur Aswad dengan IPK 3,80, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 56, Atika Dara Mareti dengan IPK 3,66, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 57, Melati Purnamasari dengan IPK 3,70, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan.
58 Wiwi Pertiwi dengan IPK 3,91, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 59 Eka Okta Zelfi dengan IPK 2, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 60 Ivan Joseph dengan IPK 3,68, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 61 Azaria Zafirah Darmawansyah dengan IPK 3,70, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 62 Hizbullah Arif Effendi dengan IPK 3,83, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 63 Nizil Humaira Alfa Sanusi dengan IPK 3,73, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 64 Yunia Haptari dengan IPK 3,74, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 65 Anissa Abriana Marwin dengan IPK 3,70, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 66 Hajar Nur Fajirin dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 67 Miftah Humairah dengan IPK 3,78, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 68 Audia Syifa Nur Malika Utami dengan IPK 3,80, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 69 Fajri Hayati Putri dengan IPK 3,75, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 70 Latifah Hanum dengan IPK 3,89, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 71 Rasika Anasha dengan IPK 3,81, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 72 Dianah Nuraini dengan IPK 3,80, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 73 Sinta Kamarelza dengan IPK 3,72, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 74 Ulfa Sukrina dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 75 Aneira Amanda Putri dengan IPK 3,76, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 76 Nurul Fadila dengan IPK 3,75, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 77 Hernandez dengan IPK 3,80, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 78 Muhammad Farhan
dengan IPK 3,72, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 79. Muhammad Givanda Melki Pratama dengan IPK 3,70, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 80. Petriza Helvia Sari dengan IPK 3,67, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 81. Tamara Wulandari dengan IPK 3,73, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 82. Adeline Silverisa dengan IPK 3,58, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 83. Cynthia Arkansa dengan IPK 3,77, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. 84. Silvi Febrina dengan IPK 3,71, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 85. Nindya Rahmadita dengan IPK 3,83, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan dengan pujian. Dan 86. Rifki Ramadan dengan IPK 3,70, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Adapun pada yudisium dokter pada hari ini, IPK tertinggi adalah 3,92, dengan IPK terendah adalah 3,34, dan IPK rata-rata lulusan 3,71. Untuk lama studi tercepat 2 tahun 0 bulan, lama studi terlama 3 tahun 2 bulan, dan lama studi rata-rata lulusan adalah 2 tahun 1 bulan. Untuk 3 peringkat atas, pertama adalah Fakhru Razi Al-Ansori dengan IPK 3,92, lama studi 2 tahun 0 bulan. Yang kedua, Wiwi Pertiwi 3,91 dengan lama masa studi 2 tahun 0 bulan. Dan yang ketiga adalah Violin Nurka dengan IPK 3,90, lama masa studi 2 tahun 0 bulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang kami hormati Direktur RSUP Dr. M. Jamil Padang, Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas, Direktur Rumah Sakit Jejaring Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Kepala Puskesmas Jejaring Pendidikan, Ketua dan Sekretaris Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua dan Sekretaris Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Komkordik RSUP Dr. M. Jamil Padang, Kabak Diklit RSUP Dr. M. Jamil Padang, Ketua Bagian dan Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Rohaniawan, calon dokter baru, Bapak Ibu, para orang tua, dan keluarga dokter baru. Selanjutnya, seluruh hadirin pada telekonferensi yudisium dan sumpah dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2 tahun 2021.
Selamat datang dalam prosesi Sumpah Dokter Baru Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2 tahun 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim diiringi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara yudisium dan sumpah dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dimulai. Pengambilan sumpah dokter baru. Pengambilan khutbah sumpah oleh rohaniwan Islam. Kepada rohaniwan Islam, disilakan mengambil posisi. Kepada dokter baru yang beragama Islam, disilakan mengambil posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengkhianati janji-janjinya kepada Allah dan mengkhianati sumpah-sumpah mereka untuk mendapatkan sekedar keuntungan yang tidak seberapa, orang-orang itu tidak akan dapat memetik sesuatu yang baik di akhirat, dan Allah tidak bersedia untuk bicara dengan orang-orang itu, dan Allah enggan melihat padanya. Lagi pula Allah tidak menganggap orang-orang itu sebagai orang-orang yang suci, dan untuk mereka disediakan siksaan yang sangat pedih. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 77. Ketahuilah bahwa sumpah yang akan diucapkan itu nanti mempunyai makna yang sangat dalam, disaksikan bukan hanya yang oleh hadir, yang hadir di saat ini, tetapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah sumpah yang akan diucapkan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohaniwan Islam disilakan mengambil tempat di posisi sebelah kanan dokter baru. Pengambilan khutbah sumpah oleh rohaniwan Kristen Protestan. Kepada rohaniwan Kristen Protestan, dipersilakan mengambil posisi. Dokter baru yang beragama Kristen Protestan, disilakan mengambil posisi. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan kepada hamba-Mu ini, hingga dipercayakan Tuhan untuk menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat.
dan biarlah pertolongan Tuhan dengan profesinya sebagai seorang dokter dimampukan dan diberkati dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seorang dokter memiliki banyak perkara yang akan dihadapinya. Dalam profesi ini dituntut janji yang telah diucapkan di awal, itulah yang dipegang teguh, karena janji itu bukan hanya kepada institusi, diri sendiri, tetapi janji itu juga mengikat antara pribadi dengan Bapa yang telah mempercayakan. Perkara-perkara yang dihadapi di dalam profesi sebagai seorang dokter haruslah berpijak, berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi jalan, penerang, pembimbing. Dan dalam pertolongan Roh Kudus, mohonkanlah hikmat yang daripada Tuhan. Karena banyak juga orang, sebagai profesi dokter, juga penulis Alkitab, Tabib Lukas, dia adalah seorang yang cerdas. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dalam tulisannya, 24 pasal dalam Kisah Para Rasul, membuktikan dia seorang dokter yang sungguh teliti. Seorang yang mengatur tata tulis dengan menurut alur sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya, dia menyatakan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tabib Lukas, seorang dokter, juga belajar dari cara Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Dengan cara yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bartolomius disembuhkan dengan memegang biji matanya. Tetapi orang yang lain berkali-kali datang dan dia melihat imannya. Seperti perempuan Sirofenisia. Seorang dokter yang terpenting adalah ketika dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan takut akan Tuhan. Perkara-perkara yang dihadapi juga berbicara tentang diri sendiri di hadapan Tuhan dengan janjinya. Terkadang, untuk menyatakan yang benar, kita diperhadapkan dengan risiko. Untuk menyatakan kebenaran, kita berhadapan dengan maut. Tapi belajarlah dari Lukas Tabib. Dia senantiasa menyatakan kebenaran, walaupun dia mengalami kematian. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan, pencipta dan pemberi kehidupan itu sendiri. Tetapi Tuhan juga membentuk, mengatur dan menata segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dalam perkenanannya. Kalau bisa menjadi seorang dokter, berarti salah satu profesi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menyembuhkan banyak orang. Dia disebut tabib yang agung. Oleh bilur-bilurnya, maka kamu menjadi sembuh. Hendaklah firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Bahwa dalam menjalani semua perkara-perkara yang akan diperhadapkan, itu akan ditanggung. Ditanggung dengan iman yang jelas, dasar yang tepat. Dan ketahuilah, kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam semua profesimu, dan biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkatimu. Selamat menjadi seorang dokter, kiranya Tuhan menyertai. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hambamu. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, dia akan mampu melakukan kebenaranmu. Karena semua perkara yang diperhadapkan kepadanya, hanya oleh kekuatan Tuhan, dia dapat melakukannya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dia, dan juga memberkati institusi ini, memberkati Fakultas Unan bagian kedokteran, memberkati keluarga mereka, dan biarlah dia terus berpaut dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pada dokter baru yang beragama Kristen Protestan, kami persilakan untuk mundur satu langkah.
Pengambilan khotbah sumpah oleh rohaniwan Hindu. Kepada rohaniwan Hindu, dipersilakan mengambil posisi. Dokter baru yang beragama Hindu, disilakan mengambil posisi. Kepada dokter baru yang beragama Hindu agar mengambil sikap Anjali. Om Swastiastu. Om Rahpat Astraya Nama. Om Rahumpat Astraya Nama. Om Atma Tatwatma Sudamam Suwaku. Om Kesamasampurnam Yenama Suwaku. Om Sri Pasupadopat, Om Sri Ambawantu Inama Suwaku, Om Sukambawantu Inama Suwaku, Om Purnambawantu Inama Suwaku, Om Magni Vratya Puyaya Tatya, Tanuriya Dvan Samadhi, Om Amma Tanuri Sitwayi, Magni Naya Supatya Rayatman Isyani Deva Vasyani Vidyam Yudhadi Asma Jukaranam Minu Kusitum Do Nama Ukim Vidyanam Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, pelindung atas sumpah agama. Semoga saudari dokter baru dapat mengikuti sumpah di bawah bimbingan. Semoga semua kekuatan karuniamu yang Maha Esa, yang Maha Besar, itu dapat menyebabkan mereka tetap dalam keadaan suci. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci, bimbinglah mereka ke jalan yang benar menuju kebaikan. Tuhan adalah saksi yang mengetahui semua pekerjaan mereka. Hindarkanlah mereka dari pengetahuan yang menyesatkan. Semoga mereka yang bersumpah dapat melaksanakan kewajiban dan mempersembahkan bakti yang setulus-tulusnya dengan sempurna sesuai dengan sumpahnya. Om Santi, Santi, Santi. Dokter baru disilakan mengambil posisi dengan memegang kitab suci. Pembacaan sumpah dokter dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, diikuti oleh dokter baru. Kepada Dr. Dr. Afriwardi SH SPK OMA, disilakan. Mengucapkan lafaz sumpah, saya ingin menanyakan kepada saudara. Bersediakah saudara-saudara disumpah menurut agama masing-masing? Bagi saudara yang beragama Islam, agar mengikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwa bagi saudara yang beragama Protestan, agar mengikuti apa yang saya ucapkan, saya berjanji bahwa bagi yang beragama Hindu, agar mengikuti apa yang saya ucapkan, saya berjanji
bahwa sama-sama mengikuti apa yang saya ucapkan. Saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan peri kemanusiaan. Guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan menjalankan. Saya akan menjalankan. Tugas dengan cara yang terhormat. Tugas dengan cara yang terhormat. Dan bersusila. Dan bersusila. Sesuai dengan martabat. Sesuai dengan martabat. Pekerjaan saya. Pekerjaan saya. Sebagai dokter. Sebagai dokter. Saya akan memelihara. Saya akan memelihara. Dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga. Martabat dan tradisi luhur. Martabat dan tradisi luhur. Profesi kedokteran. Profesi kedokteran. Saya akan merahasiakan. Saya akan merahasiakan. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Yang saya ketahui. Yang saya ketahui. Karena keprofesian saya. Karena keprofesian saya. Saya tidak akan. Saya tidak akan. Menggunakan pengetahuan. Menggunakan pengetahuan. Saya untuk. Saya untuk. Sesuatu yang bertentangan. Sesuatu yang bertentangan. Dengan peri kemanusiaan. Dengan peri kemanusiaan. Sekalipun diancam. Sekalipun diancam. Saya akan menghormati. Saya akan menghormati. Setiap hidup insani. Setiap hidup insani. Mulai saat pembuahan. Mulai saat pembuahan. Saya akan senantiasa. Saya akan senantiasa. Mengutamakan kesehatan pasien. Mengutamakan kesehatan pasien. Dengan memperhatikan. Dengan memperhatikan. Kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar. Saya akan berikhtiar. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Supaya saya. Supaya saya. Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Oleh pertimbangan. Oleh pertimbangan. Keagamaan. Keagamaan. Kebangsaan. Kebangsaan. Kesukuan. Kesukuan. Gender. Gender. Politik. Politik. Kedudukan sosial. Kedudukan sosial. Dan jenis penyakit. Dan jenis penyakit. Dalam menunaikan. Dalam menunaikan. Kewajiban. Kewajiban. Terhadap pasien. Terhadap pasien. Saya akan memberikan. Saya akan memberikan. Kepada guru-guru saya. Kepada guru-guru saya. Penghormatan. Penghormatan. Dan pernyataan. Dan pernyataan. Terima kasih. Terima kasih. Yang selayaknya. Yang selayaknya. Saya akan perlakukan. Saya akan perlakukan. Teman sejawat saya. Teman sejawat saya. Seperti saudara kandung. Seperti saudara kandung. Saya akan mentaati. Saya akan mentaati. Dan mengamalkan. Dan mengamalkan. Kode etik. Kode etik. Kedokteran Indonesia. Kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini. Saya ikrarkan sumpah ini. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dan dengan mempertaruhkan. Dan dengan mempertaruhkan. Kehormatan diri saya. Kehormatan diri saya. Terima kasih. Dekan disilakan kembali ke tempat. Rohaniwan dan dokter baru disilakan duduk kembali. Dan kepada rohaniwan, tanpa mengurangi rasa hormat, jika masih ada kegiatan lain, kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih. Penyerahan piagam oleh dekan kepada lulusan terbaik, Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, periode 2, tahun 2021. Bagi yang disebutkan namanya, disilakan maju ke depan. Terbaik 1, Dr. Fahrul Rozi Al-Ansori, anak dari Bapak Khairul Nasirin, indeks prestasi kumulatif 3,92, lama studi 2 tahun 0 bulan,
predikat lulus dengan pujian. Terbaik 2, Dr. Wiwi Pertiwi, anak dari Bapak Oscar Almarhum. Indeks prestasi kumulatif 3,91. Lama studi 2 tahun 0 bulan. Predikat lulus dengan pujian. Terbaik 3, Dr. Violin Nurka, anak dari Bapak Kairil. Indeks prestasi kumulatif 3,90. Lama studi 2 tahun 0 bulan. Predikat lulus dengan pujian. Pada Bapak Dekan, kami persilakan mengambil tempat. Pada Bapak Dekan dan lulusan terbaik, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, pengalungan medali oleh Dekan dan penyerahan ijazah oleh Wakil Dekan 1 kepada perwakilan dokter baru. Bagi dokter baru yang disebutkan namanya, disilakan mengambil tempat. Nama, Dr. Fahru Razi Al-Ansari, anak dari Bapak Khairul Nasirin, indeks prestasi kumulatif 3,92, sama studi 2 tahun 0 bulan, predikat lulus dengan pujian. Dr. Wiwi Pertiwi, anak dari Bapak Oscar Almarhum, indeks prestasi kumulatif 3,91, lama studi 2 tahun 0 bulan, predikat lulus dengan pujian. Dr. Violin Murka, anak dari Bapak Kairil, indeks prestasi kumulatif 3,90. Lama studi 2 tahun 0 bulan. Predikat lulus dengan pujian. Dr. Megi Rantau, Wakilnya Samalingga. Anak dari Bapak Nehru Gerard Samalingga. Indeks prestasi kumulatif 3,53. Sama studi 2 tahun 0 bulan, predikat lulus sangat memuaskan. Dr. Satya Bama, anak dari Bapak T. Karapia, indeks prestasi kumulatif 3,64, sama studi 2 tahun 0 bulan, predikat lulus sangat memuaskan. Dari kebutuhan dan
kembalikan dia, silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan dari dokter baru kepada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Violi Nurka. Kepada Dr. Violi Nurka dan Dr. Dr. Afri Wardi, SH, SPKOMA, disilakan. Perwakilan dokter baru disilakan duduk kembali. Bapak Dekan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyerahan dokter baru kepada alumni oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kepada Dr. Riendra, STBTKV, disilakan. Pada Bapak Dekan dan Dr. Riendra, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan perwakilan orang tua dokter baru, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Heri S.E. MBA, orang tua dari Dr. Siti Hijratul Ilmi. Kepada Profesor Dr. Heri S.E. MBA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Yang kami hormati dan kita banggakan, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Bapak Dr. Afri Wardi, beserta seluruh Bapak Ibu Wakil Dekan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang kita cintai. Yang kami hormati Kepala Direktur Rumah Sakit dan seluruh Bapak Ibu stakeholders dari Fakultas Kedokteran UNAN yang kita banggakan. Dan Bapak Ibu orang tua wali, hadirin hadirat yang kami hormati. Pertama, izinkan kami Bapak Ibu orang tua untuk mewakili Bapak Ibu menyampaikan sepatah kata dalam acara yudisium anak-anak kita tercinta pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan dapat mewakili apa yang
ingin Bapak sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Heri adalah orang tua dari Dr. Siti Hijratul Ilmi. Bapak Dekan, hadirin hadirat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kami terutama dan kita semua dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat menghadiri acara ini dan juga kami bangga dengan kinerja dan prestasi anak kami kita semua sehingga bisa diwisuda dan diwisudium pada hari ini dan diambil sumpahnya sebagai profesi dokter. Kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dekan yang kami hormati, kami sangat berbahagia dan bersyukur atas apa yang terjadi hari ini. Putra-putra kami tercinta dilantik menjadi seorang dokter, menjadi orang-orang yang profesi di bidang kesehatan dan tentu ini adalah harapan kita semua. Semoga anak-anak kami, anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Seperti yang dikatakan Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Orang yang bermanfaat adalah, orang sebaik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan anak-anak kami yang dilantik adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi. Dan kami sangat bangga dengan itu. Dan ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, tunjuk ajar dari Bapak Ibu dosen semuanya dan seluruh tenaga kependidikan yang telah membekali anak-anak kami dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan dan akhlak yang baik. Bapak Dekan yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran terhadap kami. Kami merasakan bagaimana anak-anak kami telah memiliki ilmu pengetahuan. Tempat orang bertanya, walaupun masih dokter umum, tapi sudah bisa memberikan jawaban-jawaban, memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita semua. Tetapi yang sangat membanggakan adalah karakter mereka. Mereka begitu memiliki integritas yang baik, bahkan kepada keluarga sendiri, mereka memegang teguh rahasia-rahasia yang mereka anggap rahasia kepada kita semua. Ini yang menjadi kebahagiaan kita, saya pribadi, terhadap apa yang diberikan oleh Fakultas Kedokteran. Mudah-mudahan karakter-karakter yang seperti ini memiliki integritas, amanah dalam menjalankan seluruh beban yang diberikan adalah sebuah kebanggaan kita semua. Harapannya semoga anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin kita yang mana bisa kita tempat bersandar di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin, dokter-dokter yang jujur, dokter yang bisa mengatakan benar untuk kebenaran, salah untuk kesalahan. Bapak Ibu, kami berterima kasih kepada Fakultas Kedokteran, terutama kepada Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu dosen, serta seluruh tenaga pendidikan yang telah memberikan banyak hal kepada anak kami. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal baik, amal yang akan Bapak terima pahalanya di kemudian hari. Mudah-mudahan dan semoga selalu Bapak sehat dan Bapak Ibu sehat, bisa memberikan selalu bimbingan kepada anak-anak kami. Kemudian kepada anak-anak kami, kami berdoa semoga kalian sukses dalam menempuh kehidupan di tengah-tengah tantangan yang semakin banyak, di tengah-tengah revolusi industri 4.0, kadang-kadang banyak hal yang perlu dimawas diri oleh saudara kalian semuanya. Tetapi kami yakin dengan pendidikan yang diperoleh di Fakultas Kedokteran, ditambah dengan arahan keluarga, mudah-mudahan kalian adalah dokter-dokter yang menjadi kebanggaan kami semua, kebanggaan UNAN semua dan kebanggaan negara ini. Kemudian semoga saudara itu berkarir secara baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak semuanya, Bapak Dekan yang kami muliakan, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas bimbingan, tunjuk ajar yang Bapak berikan, Bapak Ibu dosen berikan, dan kami pada saat ini mohon maaf kalau ada tingkah laku anak-anak kami yang tidak berkenan di mata Bapak Ibu. Barangkali pada kesempatan ini kami meminta maaf, semoga mereka-mereka itu bisa belajar dari apa yang mereka buat selama ini. Dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kami tentu mengucapkan selamat juga kepada seluruh orang tua yang mana anak-anaknya dilantik pada pagi hari ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan dua bait pantun. Buat gulai dari batang kemumu, enak dimakan bersama-sama. Semoga Bapak Ibu dosen sehat selalu untuk selalu berbagi ilmu, membentuk dokter berakhlak mulia. Pagi pergi kuliah berkendaraan roda dua, menuntut ilmu supaya hidup berguna. Doa kami untuk ananda dokter semua, semoga selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan syukur kita semua atas apa yang kita terima. Semoga semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada sesuatu tidak terletak pada tempatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan perwakilan dokter baru kepada Dr. Fahru Rozi Al-Ansori, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Andalas, yang terhormat Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Direktur RSUP Dr. M. Jamil Padang, Direktur Rumah Sakit Unan, dan Direktur Rumah Sakit Jejaring Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dan Kepala Puskesmas Jejaring Pendidikan. Ketua dan Sekretaris Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua dan Sekretaris Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Bagian dan Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, rohaniawan, ayahanda, dan ibunda tercinta, para orang tua, dokter baru, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, serta rekan-rekan, teman-teman, dokter baru yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rezeki dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini, yakninya yudisium dan sumpah dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2 tahun 2021. Selawat beriringi salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, hari ini tentu menjadi hari yang telah lama kita tunggu. Menjadi hari istimewa yang kita nantikan. Bagi kita yang menjalani proses panjang dalam pendidikan kedokteran. Berbagai kegiatan telah kita lalui bersama. Mulai dari Bakti Unan, Sitoplasma, MFAF, kuliah dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu ada MKWU, ujian blok, skripsi, dokter muda, dinas malam, kemudian persiapan dalam mempersiapkan ujian kita di UKM PPD. Dan akhirnya kita ujian dan alhamdulillah kita lulus. Tentu saja di mana setiap kegiatan-kegiatan tersebut memiliki cerita tersendiri di dalamnya. Biarlah semua cerita itu menjadi sebuah kenangan yang menjadi kebersamaan kita untuk hari nanti dan untuk selamanya. Karena setelah ini kita semua akan ke daerah-daerah untuk menjalani internship
dan mungkin tidak akan berjumpa dalam waktu lama. Rekan-rekan yang saya cintai, Bapak, Ibu, dosen, dan orang tua, hari ini kita semua beriktirafkan sumpah, berkomitmen tentang kebersamaan dalam kesejawatan, tentang misi kemanusiaan, dan amanah keprofesian. Hari ini, resmi gelar dokter membersamai nama kita. Atas berbagai hal yang kita dapatkan, atas berbagai hal yang telah kita capai, pada kesempatan istimewa ini, perkenankan, saya mewakili teman-teman yang bersumpah pada hari ini untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pertama, terima kasih kepada Rektor Universitas Andalas dan seluruh pimpinan Universitas Andalas yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mengenyam pendidikan di kampus tercinta ini. Selanjutnya, terima kasih penghargaan dan respek yang sangat dalam kepada dekan, wakil dekan, seluruh pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, seluruh dosen, staf pengajar yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak Ibu yang telah memberikan kepada kami ilmu pengetahuan, mendidik kami, mengayomi kami, menanamkan kepada kami rasa cinta dan tanggung jawab yang besar dalam ilmu kedokteran dan profesi dokter. Terima kasih kami ucapkan terutama kepada orang tua, kepada orang-orang yang kami kasihi, yang selama ini telah mendukung kami, mendengarkan kami di saat kami bersedih, memberi semangat ketika kami di masa-masa sulit, memeluk kami saat beban terasa begitu berat, yang selalu mendoakan kami. Untuk adik-adik kami di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang saat ini masih di preklinik maupun di pendidikan dokter muda, terima kasih atas semua kenangan yang telah kita lewati bersama selama pendidikan kedokteran ini. Semoga adik-adik lancar, diberikan kelancaran dan kesempatan kami mulai dari 2013, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, dan terutama saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada angkatan kami Visera 2015, di mana terima kasih atas kebersamaan, atas warna yang telah kita torehkan di dalam kanvas kehidupan, atas kenangan yang senantiasa menjadi penawar di kesibukan kita nanti dalam berinteraksi. Teruslah totalitas menjadi dokter berhati emas sampai habis masa pengabdian kita, sampai tutup usia kita nanti. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan, kelancaran, rezeki dan kesehatan bagi kita semua, baik untuk guru-guru kami, dosen-dosen kami, dokter-dokter kami, teman-teman, orang tua, sahabat yang telah mendukung kami pada sampai saat sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas,
Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Riendra, SPB TKV. Pada Dr. Riendra, SPB TKV, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Amma ba'du. Pertama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua pada kan. Karena satu lain hal, beliau tidak bisa hadir dalam acara ini dan mewakilkan kepada saya. Dan juga mohon maaf karena undangannya virtual, tapi saya datang nih Pak Dekan. Karena sudah dua kali terlempar dari Zoom karena gangguan koneksi. Dan kebetulan kita juga lagi ujian OSCE dokter muda di kampus ini, jadi saya langsung saja datang kemari. Baiklah, saya sampaikan, bacakan sambutan dari Ketua Alumni Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 3, Ketua Program Studi, Kepala Bagian dan Unit berserta jajaran, Bapak dan Ibu orang tua sejawat yang sangat berbahagia, terusnya adik-adik sejawat dokter yang kami cintai. Syukur Alhamdulillah hingga detik ini kita masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya nikmat sehat dan kesempatan berkumpul secara virtual pada acara pengambilan sumpah dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode kedua tahun 2021. Meskipun dalam kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di tiga kota di Sumatera Barat. Salawat berta salam senantiasa kita aturkan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan terbaik sepanjang zaman. Semoga kita termasuk pada barisan panjang umatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya adinda sekalian sebagai dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Semoga langkah adinda ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebaikan-kebaikan buat adinda semua akan bertambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Selepas ini adinda akan resmi menjadi alumni. Alumni yang mana akan menjadi duta alma mater dimanapun adinda berada nantinya. Karena alma mater kita ini akan melekat pada nama dan gelar yang adinda bawa. Ketika seorang alumni mengukir prestasi, maka yang ditanyakan orang adalah alumni mana. Tapi demikian juga sebaliknya, ketika kita bekerja buruk, maka pertanyaan orang juga alumni atau lulusan mana. Maka selayaknya lah adinda senantiasa berbuat baik dan menjaga nama baik adinda. Dan insya Allah tentunya ini akan menjaga nama baik dari alma mater kita ini. Yang kedua, saya selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mewakili rekan sejawat yang terhimpun dalam Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Ikatan Alumni FK Unan ini telah berdiri selama 56 tahun lebih dengan anggota lebih dari 6.000 orang yang tersebar baik di dalam maupun di luar negeri. Kita memiliki 19 cabang di berbagai kota, baik itu di Padang sendiri, Bukit Tinggi, Jawa Barat,
Jakarta Raya, Medan, Riau, Riau Kepulauan, bahkan cabang luar negeri. Anida tentu setelah ini akan tersebar di berbagai daerah sesuai cabang yang ada, atau bahkan bisa jadi menjadi pionir pendirian cabang yang baru. Yang penting adalah jangan lupa untuk mengenali cabang terdekat agar keberadaan kita senantiasa diketahui dan terjalin silaturahim yang baik. Insya Allah kecil kemungkinan Adinda akan menganggur. Karena sejauh ini profesi dokter selalu mendapat tempat tersendiri di mata masyarakat dan selalu ada peluang untuk bekerja. Kalaupun toh kesulitan, kami dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran, baik pusat maupun cabang, senantiasa terbuka untuk bisa membantu. Jangan sungkan dan jangan malu. Hubungi kami Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Selanjutnya, berkaitan dengan kegiatan dari alumni, beberapa program Ikatan Alumni sedang berjalan. Di antaranya pembangunan asrama mahasiswa yang dimotori oleh koperasi alumni. Kemudian juga Yayasan Alumni memiliki UPZ yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk membantu mahasiswa dan juga fungsi sosial dari fakultas. Kami menghimbau para alumni untuk berinfak dan berzakat melalui UPZ kita ini, dari kita untuk kita. UPZ saat ini memberikan beasiswa kepada lebih kurang 66 orang mahasiswa. Kemudian kita juga membantu penyelesaian UKT bagi mahasiswa yang bermasalah, membangun fasilitas pendukung pembelajaran seperti musola di Dekanat FK 5 Manis, dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, baik itu rumah singgah pasien, rumah tahfiz, dan kita juga sudah membangun 2 masjid di Mentawai. Bahkan kita ikut dalam kegiatan tanggap bencana seperti gempa Palu dan gempa Mamuju. Secara internal kita juga membenahi cabang-cabang, termasuk cabang luar negeri. Ternyata cukup banyak alumni kita di luar negeri. Yang terbanyak itu di Malaysia, tetapi juga ada di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Bahkan ada yang menjadi dosen di Kuwait. Insya Allah keberadaan mereka di luar negeri tentu membuka peluang juga buat Adinda semuanya untuk berkiprah dalam profesi yang mulia ini di dunia internasional. Kemudian dari itu, saat ini IKF Kaunan juga sudah meluncurkan website dengan lamannya alumnifkaunan.or.id. Besar harapan kami, website ini akan beroperasi sebagai rumah virtual kita, tempat melepas kerinduan, tempat untuk saling bahu-membahu. Oleh sebab itu, website ini akan dilengkapi dengan berita terkini seputar FK, informasi lowongan kerja, peluang beasiswa, penggalangan dana, informasi webinar nasional dan internasional. Maka Adinda semua hari ini juga segera registrasi dan aktif dalam web tersebut. Karena kitalah yang harus meramaikan, menggerakkan bersama fasilitas yang kita buat tersebut. Kalaupun mungkin saat ini masih sekitar 750 yang bergabung, karena memang web ini baru berusia 3 bulan. Diresmikan pada 28 Maret 2021. Untuk keberjalanan program IKF Kaunan tentu membutuhkan dukungan juga. Utamanya tentu dari alumni sendiri. Sebagaimana juga Adinda ketahui, ketika pendaftaran ada pungutan Rp100.000. Dan ini dari alumni sampai saat ini bertekad belum akan menambah. Nah, supaya untuk memudahkan, karena tentu kemampuan dari dokter-dokter muda belum seperti yang diharapkan atau baru memulai berkarya. Sehingga sampai saat ini kita masih di angka demikian. Kemudian per bulannya ada iuran Rp25.000. Kita berharap Ikatan Alumni FK Unan bisa menjadi rumah pemersatu untuk mengembangkan dan memajukan rumah besar kita, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Terakhir, saya ucapkan selamat memasuki dunia profesi,
selamat berkiprah, menjalankan amanah sebagai dokter yang profesional, terkemuka, dan bermartabat. Terima kasih kepada Bapak Dekan, beserta jajaran, Bapak Ibu dosen, guru besar, Dendik, semua pihak yang sudah menjalankan proses pendidikan Adinda di FK Unan ini. Tapi jangan lupa bahwa keberhasilan Adinda adalah puzzle pengorbanan ibu dan bapak kita. Jangan lupakan mereka dalam siatu siapapun. Karena keringat dan lelah mereka lah Adinda berhasil pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Utama RSUP Dr. M. Jamil Padang, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Umum SDM dan Pendidikan, kepada Dr. Dr. Dovi Janas, SPOG KFM, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Walali wasabi ajmain. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas beserta Ibu Wakil Dekan 1 dan Bapak Wakil Dekan 3 yang sama-sama kita hormati Direktur Rumah Sakit Unan, Direktur Rumah Sakit Jejaring, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Kepala Puskesmas Kota Padang, yang kami hormati Ketua Program dan Sekretaris Profesi Kedokteran Universitas Andalas, kemudian yang saya hormati Ketua Komkordik, Kabak Diklat, Ketua Bagian, berserta seluruh staf pengajar, Ketua Alumni, dan terkhusus kepada orang tua dan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini Rabu 14 Juli tahun 2021 dalam rangka yudisium dan pengambilan sumpah dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 3 tahun 2021. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita ke alam yang terang benderang ini. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada orang tua dan seluruh wisudawan-wisudawati lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang telah menyelesaikan semua tugas dalam pendidikan kedokteran pada hari ini. Kami harapkan dengan dilantiknya saudara, nanti saudara dapat mengabdikan ilmu dan keterampilan yang saudara dapatkan selama melaksanakan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas maupun di Rumah Sakit M. Jamil Padang dengan mengutamakan unsur sosial
dan penuh tanggung jawab. Profesi dokter adalah profesi yang mulia ketika seorang dokter berhasil menyembuhkan seorang pasien. Dia tidak hanya membahagiakan pasien tersebut, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, jalankanlah tugas saudara sebagai dokter secara profesional yang amanah dengan menerapkan etika kedokteran sesuai ilmu dan diterapkan sesuai sumpah profesi yang Anda ucapkan. Saudara tidak boleh berhenti menimba ilmu dan mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini, pendidikan berkelanjutan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi pada era global, dan pandangan masyarakat awam mengharuskan setiap kita untuk terus mengupdate ilmu dan keterampilan, sehingga tidak kalah dengan dokter asing yang akan semakin banyak datang ke negara kita. Saudara harus menjadi dokter yang profesional dan peka terhadap permasalahan di masyarakat, taat kepada aturan dan norma yang berlaku, senantiasa menjunjung tinggi keselamatan pasien, mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Selalu berpikir dan berkarya untuk kualitas profesi dan pengabdian kepada kemanusiaan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, saudara harus tetap semangat mengabdikan diri, memberi pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas dan hati-hati. Dalam melaksanakan tugas, tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga agar tidak semakin berkembangnya wabah tersebut. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin semuanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas kepada Dr. Dr. Afriwardi SH SPKO MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin, wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Rektor Universitas Andalas, Wakil-wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Direktur Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang atau Makili, Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas, Direktur-Direktur Rumah Sakit Jejaring Pendidikan kita, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Kepala Puskesmas Jejaring Pendidikan yang berada di seluruh Kota Padang dan Sumatera Barat, Ketua dan Sekretaris Program Studi Veteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua dan Sekretaris Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua-Ketua Bagian dan Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan Rohaniwan
calon dokter baru atau sudah menjadi dokter sekarang ini, Bapak, Ibu, orang tua, dan keluarga dokter baru yang kami hormati. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anak kami yang barusan kita ambil sumpah sebagai dokter. Kepada Anda semua, sumpah yang dibacakan tadi, walaupun diikuti dari apa yang saya sampaikan, maka dari diri ingatlah, seperti yang disampaikan oleh para pemimpin sumpah, maaf, oleh pemimpin agama kita tadi, dan sudah menyampaikan khutbah sumpah, maka untuk itu kami mohon sekali, Ananda ingat itu, dan mohon untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus pada kesempatan ini kami sampaikan kepada orang tua, bahwasanya sumpah yang dibacakan oleh anak-anak kami tadi itu, adalah sumpah di hadapan kitab suci. Dan itu langsung dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu setelah Ananda pergi, atau sudah diserahkan tadi kepada alumni, itu artinya Ananda tidak lagi di bawah pengawasan kami. Maka dari itu segala tindak tanduk Ananda itu akan dipantau oleh keluarga. Maka pada kesempatan ini, dulu orang tua menyerahkan anak-anak untuk dilakukan pendidikan dokter di sini, dan alhamdulillah itu sudah Anda sampai dan dicapai. Dan pada kesempatan ini kami akan mengembalikan kepada orang tua, silakan nanti dijaga dan perlu diingat, dan kami pastikan bahwasanya untuk melaksanakan pengambilan sumpah ini harus dihadiri oleh keluarga atau orang terdekat, karena nanti Ananda di luar akan berada di lingkungan mereka. Dan kami mohon kepada orang tua atau pasangan hidup nanti, tolong diingat-ingatkan tentang sumpah ini. Maka dari itu, kami berharap sekali Anda tidak lepas dari ini. Dan itu adalah pesan pertama kami kepada Ananda yang sudah nanti berada di tengah-tengah masyarakat. Pesan yang kedua ingin kami sampaikan adalah bahwasanya proses pendidikan di kedokteran atau profesi kita ini, itu tidak akan berhenti sampai Anda mati. Sampai seumur hidup Anda harus belajar terus. Kenapa? Karena proses perkembangan keilmuan tersebut akan, atau dinamika proses keilmuan tersebut sangat-sangat cepat. Maka dari itu, setelah Anda tamat, jangan merasa puas diri dulu. Kenapa? Karena akan terjadi proses-proses tersebut akan terus bergulir. Maka dari itu, kami mengatakan atau mengharapkan Anda untuk tetap kembali ke universitas atau melihat atau mendengar apa-apa seminar ataupun workshop yang perlu akan dapat menyebabkan peningkatan keterampilan Anda, tolong diikuti. Jadi sepanjang hidup Anda harus tetap belajar. Yang ketiga, kami juga pesankan, kita sangat bersyukur pada kesempatan ini, lulusan dengan cum laude itu sudah 43%. Ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan kami. Tentu adalah kebanggaan ini, mudah-mudahan dapat Anda pertahankan di tengah-tengah masyarakat. Karena catatan-catatan akademik yang dikeluarkan dalam transkrip nilai itu akan diuji nanti di lapangan. Maka dari itu kami berpesan kepada Anda semua, marilah kami atau berharap kepada Anda untuk dapat menjaga nama alma mater. Silakan Anda untuk menjaga alma mater dan berbuatlah yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Yang keempat, kami pesankan juga kepada saudara semua untuk dapat selalu apa yang disampaikan oleh Ustaz, bahwasanya Anda harus berbakti kepada orang tua. Karena setelah ini tempat berbakti Anda itu ada kepada orang tua. Tetapi ingat pada sumpah, lafal sumpah salah satunya Anda harus berbakti kepada guru. Bukan kami ingin mengatakan itu mengenai gila penghormatan, tetapi adalah sumpah yang Anda laksanakan dan Anda bacakan tadi. Maka dari itu silakanlah nanti atau laksanakan sumpah-sumpah tersebut. Supaya apa? Supaya Anda bisa selamat dunia dan akhirat. Ya. Dan terakhir kami juga ingin mengucapkan selamat kepada orang tua, yang mana pada saat ini anak-anaknya, dan kami melihat tadi ada beberapa dari orang tua dari profesi dokter, ya, artinya bapak dokter, kerana anaknya sudah jadi dokter, dan juga ada nama-nama seperti Prof. Harry, kami ucapkan selamat, kepada Pak Sukiar, kami ucapkan selamat, dan semua teman-teman yang terpantau bagi kami telah melaksanakan kebahagiaan pada hari ini. Mudah-mudahan saja Allah meridai kita semua,
dan kita akan bisa diberikan keselamatan. Dan terakhir kepada kita semua, kami mohon maaf karena proses pengambilan sumpah ini kita lakukan semi daring karena memang pandemi belum berakhir. Maka dari itu kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan semua di dalam ruangan ini. Maka dari itu dalam pelaksanaan tersebut tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir adalah kami juga mohon maaf jika sekiranya di dalam proses pendidikan saudara dan anak kami semua itu ada hal-hal yang belum tersampaikan yang seharusnya Anda sudah mendapatkan ini kami belum memberikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja segala tindak tanduk staf pengajar dan tendik yang ada di Fakultas Universitas Andalas ingin mengucapkan kepada saudara semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kepada Allah kita minta ampun dan kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka selamat kepada semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama dipimpin oleh Dr. Yogi Andika Rahman. Pada Dr. Yogi Andika Rahman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami petunjuk dalam urusan kami, baik di dunia maupun di akhirat. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu kami dan menjalankan profesi yang mulia ini sebagai dokter yang profesional. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berikanlah kepada orang tua kami, guru-guru kami, segenap sivitas akademika, segenap pembimbing kami, kesehatan, petunjuk yang baik, dan berikanlah kemuliaan bagi mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang bertakwa, dan kokohkanlah kami di atas agamamu yang lurus, hingga akhir hayat kelak kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami, untuk menolong pasien-pasien kami nantinya. Dan jadikanlah kami dokter-dokter yang bertanggung jawab dan rendah hati, serta memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Jagalah pandangan kami, jagalah perkataan kami, dan jagalah perbuatan kami dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada guru-guru kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada, tempat yang baik di sisimu. Ampunilah dosa-dosa mereka, dan terimalah amal kebaikan mereka. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa. Angkatlah wabah corona ini dari negeri kami. Angkatlah wabah ini dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara Yudisium dan Sumpah Dokter Baru Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2 tahun 2021 pada hari ini. Sebelumnya kami minta kepada dekan beserta jajaran, ketua senat, ketua dan sekretaris program studi beserta seluruh hadirin tamu undangan dan seluruh dokter baru dimohon untuk tidak meninggalkan layar terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Disilakan bagi kita semua untuk menghadap ke kamera masing-masing dan bersiap-siap. Kita hitung bersama. 1, 2, 3.
Baik, kami ucapkan selamat kepada seluruh dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Semoga mendapat amanah dalam mengemban gelar baru. Saya mewakili seluruh panitia acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan dalam membawakan acara ini. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan beserta Ketua Program Studi Profesi Dokter dan perwakilan dokter baru yang di sini, juga kepada Ketua Alumni, kami persilakan untuk mengambil tempat di depan, di bawah podium untuk berfoto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat kepada teman-teman semua, karena saat ini kita sudah sampai kepada saat-saat yang kita nantikan sebagai mahasiswa kedokteran. Sebuah pencapaian yang kita raih dalam proses lama, proses panjang pembelajaran kita di studi kedokteran, seolah-olah kita bisa merayakannya saat ini. Ya, teman-teman yang seperjuangan, tentunya ini bukan suatu akhir dari perjuangan kita. Bakal banyak proses yang akan kita lalui ke depannya. Lalu sebagai seorang dokter, ya setelah ini kita sebagai seorang dokter, bukan lagi sebagai seorang mahasiswa preklinik, dan bukan lagi sebagai dokter muda. Insya Allah gelar dokter akan disematkan pada masing-masing nama kita. Namun gelar tersebut juga akan hadir sebagai tanggung jawab yang teramat besar bagi kita semua. Tantangan untuk menjawab seluruh permasalahan kedokteran dan dunia kesehatan akan berada di pundak kita. Oleh karena itu, harapannya semoga kita kedepannya menjadi dokter yang baik, dokter yang berhati emas, dokter yang menjadi tauladan dan contoh bagi semua masyarakat. Selamat sekali lagi kepada teman-teman. Untuk itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kita kekuatan, kemudahan,
dan kesuksesan dalam profesi kita sebagai dokter. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Akhirnya hari ini datang juga di mana impian kita semua terwujud, yaitu hari di mana kita disumpah menjadi seorang dokter. Semoga kita semua bisa menjadi dokter yang penuh dedikasi, integritas tinggi, dan bisa berguna untuk masyarakat banyak, masyarakat Indonesia. Amin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada teman-teman sejawat semuanya. Semoga kita semua bisa menjadi dokter yang amanah dan bermanfaat bagi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kelulusannya teman sejawat. Semoga kita semua bisa menjadi dokter yang amanah. Terima kasih telah berjuang bersama. Sampai jumpa teman sejawat. Dah.